Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selama dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi ide kreatif dari bekas bungkus makanan ataupun styrofoam ya. Jangan dibuang dulu, untuk teman-teman yang punya bekas bungkus makanan seperti ini jangan dibuang, karena ini bisa dimanfaatkan untuk sebuah lampu hias yang sangat-sangat cantik ya. Langsung saja ini kita potong. Ini dipotong, diambil yang bersih atau kotaknya saja, untuk tepi-tepi dibuang. Setelah dipotong hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan baterai 3,7 volt, kemudian lampu LED 1 buah, lampu 3 volt, kemudian tahanan ini diambil dari bekas charger HP. Kemudian siapkan 2 buah tutup ini, tutup lampu LED. Nah, tutupnya ini seperti ini. Bekas tutup lampu LED. Kemudian saklar. Ini kita lepas dulu. Kemudian siapkan juga 1 buah saklar. Ini. Sekarang waktunya untuk merakit. Ini untuk yang ini kita coba dulu, yang plus minusnya mana? Coba. Untuk yang plus langsung kita sambung. Kemudian untuk yang min ini bebas ya, yang mau dipasang di saklar itu yang min atau yang plus terserah, bebas, sama saja. Ini dilubangi untuk tempat saklar ya. Masukkan begini. Kemudian yang satu ini. Kita coba. Kemudian ini ditempelkan di sini. Untuk selanjutnya ini kita tempelkan di sini ya. Lampu ini juga kita rapikan.
dan ini digulung, gulung seperti ini sambil dimasukkan. Ini untuk karena ini apa mepet dengan apa saklar, ini dilubangi dulu untuk tempat saklar. Dan yang satu dipasang seperti ini. Nah. Biar hasilnya rapi, ini bisa karena ini lubangnya ditutup dengan ini. Kira aku ukuran segini dipotong untuk penutup. Ini bisa dilem dulu biar tidak gerak-gerak. Penutup ini kita pasang karena terlalu kelebaran, ini dipotong dulu. Kasih lem. Kurang lebih seperti ini, bisa langsung dicoba. Kita matikan lampunya. Nah. Sangat-sangat cantik ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini bisa dipasang di sepeda. Kita kasih tali dulu. Nah, seperti ini. Nanti untuk ngikat di sepeda ya. Dan tidak lepas, ini dikasih lem penutupnya ini. Biar aman. Thank you.
Ini bisa langsung pasang di sepeda. Nah, kita tali di sini. Kita nyalakan. Nah. Hasilnya seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Azma Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dimatikan.